Akhirnya Kimi 85 merilis option file musim 2025 untuk game PES 2021 yang sudah meliputi update untuk beberapa liga top Eropa. Jadi belum semuanya, dan untuk liga yang lain akan disusulkan. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai panduan update database musim 2025 untuk PES 2021 update versi option file. Seperti biasa, update versi option file ini memang nggak sekomplit update versi patch. Tapi, update versi option file memiliki kelebihan ukuran yang lebih ringkas dan bisa digunakan juga pada PES 2021 versi PS4 dan juga PS5. Oke, sebelum melakukan update, pastikan kamu sudah mengupdate data pack PES 2021. Kalau kamu main versi ori, baik versi Steam ataupun PS4, data pack sudah otomatis terupdate saat kamu online. Sedangkan untuk versi One Piece-nya, harus diupdate secara manual. Untuk update secara manual, sausnya dan filenya ada di deskripsi video. Setelah urusan data pack-nya beres, sekarang kamu sedot dulu option file musim 2025 untuk PES 2021. Sausnya ada di deskripsi video. Untuk passwordnya, lihat menit ketiga. Lowercase semua, oke? Okay? Ngomong-ngomong, cara berikut ini panduan untuk update PES 2021 di PC. Kalau untuk update versi PS4 dan PS5, kamu bisa cek tutorialnya yang saya taruh di deskripsi video. Oke, kembali ke topik. Setelah kamu sedot filenya, sekarang kamu ekstrak. Ini ditunggu aja, memang agak lama, jadi akan saya skip videonya. Oke, sekarang kita buka hasil ekstraksinya. Nah, di sini kamu lihat akan ada banyak folder yang berisi liga-liga sepak bola Eropa. Setelahnya, kamu pilih semua ini, kamu select semua, kemudian kamu copy atau cut juga boleh, terserah kamu nyaman yang mana. Setelahnya, kita pergi ke dokumen Konami eFootball PES 2021 Season Update. Buka di sana. Nah, di sini ada folder bernama WPES. Ini adalah folder WPES berisi file-file WPES yang lama. Sekarang tinggal terserah kamu mau kamu update atau kamu pindah, terserah, atau kamu rename saja. Kalau saya akan merenamenya. Fungsinya adalah sebagai backup karena kadang saya suka mencoba bermain dengan season yang lain. Seperti misalnya saya punya beberapa nih, season nostalgia seri A itu juga ada di sini. Oke, jika sudah sekarang kita bikin folder baru bernama WPES. Nah, sudah. Kemudian masuk ke sana dan kita paste file yang tadi. Oke, semua sudah masuk ke sini. Nah, sekarang kembali ke folder eFootball PES 2021 Season Update. Kemudian masuk ke folder angka acak ini. Nah, seperti terlihat di sini, kamu akan menemukan folder bernama Save. Sekarang bebas apakah kamu mau menghapus folder Save ini, atau memindahkannya ke tempat lain, atau merenamenya sebagai backup. Saya akan merenamenya sebagai backup, karena sekali lagi saya juga suka main dengan season-season yang lain untuk nostalgia. Dan kenapa harus di-rename? Ya, supaya folder ini nggak kebaca sama gamenya. Jadi nanti saat dinyalakan lagi gamenya pertama kali setelah di-rename ini semua, maka game PES 2021-nya akan mereset semua settingannya. Akan membuat folder baru lagi, jadi nggak usah khawatir, nggak masalah. Nah, sekarang kita jalankan game PES 2021-nya. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Sekedar catatan, untuk memudahkan tutorial dalam video ini, saya sengaja melakukan setting ulang seperti saat baru pertama kali menjalankan gamenya. Itu kenapa tadi folder save dan folder WPS-nya itu saya rename supaya terreset kembali menjadi seperti awal saat baru install, mulai dari nol. Oke, setelah gamenya jalan, kamu akan melakukan beberapa setting ulang seperti saat pertama kali menjalankan game PES 2021. Seperti ini, tinggal kita pilih aja seperti biasa. Next, 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 oke. Kemudian oke lagi. Oke, sekarang sudah masuk ke halaman utama PES 2021.
Sekarang masuk ke bagian setting, edit. Untuk ini pilih yes, dia akan menciptakan file database baru. Oke, kalau sudah oke. Kemudian kita pilih ke import export. Nah, kalau untuk pertama kali kita akan terpaksa melakukan tutorialnya. Nah, ini diikuti saja. Nggak ribet kok. Ini centang, go to advanced setting. Oke, kemudian ini juga dicentang. Kemudian pilih oke. Oke lagi. Oke lagi. Ya. Sudah selesai tutorialnya. Di oke lagi, udah. Sekarang baru kita mulai cara mengimpor yang sebenarnya. Nah, masih dari sini, dari menu import export di edit mode. Kemudian pertama kita pilih import theme. Oke. Nah, sekarang bisa kita pilih mana yang mau kita masukkan, atau jika ingin semuanya tinggal tekan saja tombol X. Kalau di PS ya berarti tombol kotak. Udah otomatis. Kemudian pilih go to advanced setting. Sini pastikan tercentang semua dua ini. Kemudian pilih oke. Dan silahkan menunggu. Dan untuk bagian ini akan saya skip videonya supaya menghemat waktu. Akhirnya sebentar lagi selesai. Oke. Jika sudah muncul seperti ini, dipencet aja oke. Nah, sekarang kita ke import competition. Sama seperti tadi, pilih mana yang kamu suka atau pilih aja semuanya dengan menekan tombol X di gamepad Xbox atau tombol kotak di gamepad PS4. Setelahnya go to advanced setting. Ini dicentang saja, nggak apa-apa. Lalu oke. Tunggu lagi, tapi kali ini nggak begitu lama. Lebih sebentar lagi karena lebih sedikit jumlahnya. Kemudian jika muncul ini, pencet lagi oke. Ya, di sini sebetulnya sudah selesai. Sekarang kita bisa cek dari Teams. Tapi perlu diketahui ada beberapa keterbatasan update versi option file ini. Yaitu misalnya pada beberapa klub resmi, partner resmi yang berlisensi itu memiliki keterbatasan opsi untuk editnya. Seperti misalnya di Juventus, ini partner resminya. Di sini kita nggak bisa mengganti nama Juventus, di team name dan emblemnya nggak bisa. Kemudian uniformnya juga kita nggak bisa mengganti posisi 1 dan 2 ini. Ini masih data dari PES 2021. Dan untuk kit terbarunya ada di ini, nomor 4. Ada kit nomor 4 yang adalah yang terbarunya. Dan hal ini pun berlaku untuk beberapa klub maupun liga yang resmi. Nggak bisa kita ubah lagi. Kemudian untuk yang berikut ini adalah cuma sekedar opsional aja, nggak harus dilakukan. Karena pada file yang sudah diimpor tadi, akan ada beberapa liga yang pesertanya itu teracak, nggak seperti yang seharusnya. Untuk meminimalisir liga yang kacau itu, maka kita gunakan file yang ini. Saya sebut meminimalisir karena memang ada beberapa liga yang nggak bisa diubah, terkunci, karena pada saat game PES 2021 dirilis itu, jumlah pesertanya berbeda dengan kondisi saat ini. Misalnya di Liga Prancis, yang mana pada waktu game PES 2021 itu dirilis, jumlah peserta Liga 1-nya adalah 20 klub. Tapi sejak musim 2024, jumlah pesertanya menjadi 18 klub. Dan jumlah ini nggak bisa diubah. Oke, untuk meminimalisir itu, kita gunakan tambahan yang ini. Untuk sausnya ada di deskripsi video. Setelahnya kamu sedot. Dan jika sudah kamu sedot, kamu ekstrak. Oke. Nanti kita masuk ke folder hasil ekstraksinya tadi, dibuka. Di situ akan ada folder bernama save. Setelahnya kamu copy atau cut ya, terserah kamu nyamannya yang mana. Kemudian pergilah ke folder dokumen, Konami, eFootball PES 2021 Season Update, ke folder rangka acak. Nah, di sini sudah ada folder save yang sebelumnya, kamu paste aja. Nanti saat muncul notifikasi untuk mereplace filenya, kamu pilih aja replace the file in destination. Udah, ditunggu aja. Ya, udah beres. Nanti setelah kamu jalankan lagi gamenya, beberapa liga yang isi pesertanya teracak akan menjadi lebih beres daripada sebelumnya.
Oke, gitu aja videonya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, nanti akan saya bantu sebisa saya. Salam sehat, kaya dan bahagia untuk kita semua.